Oke, balik lagi di channel gue Bang Kiki. Channel yang dimana kalian bisa mendapatkan informasi, trik, dan tutorial seputar PES Mobile. Oke, di video kali ini gue akan nge-push rating lagi nih teman-teman. Dan kali ini gue tidak akan menggunakan skuad utama gue teman-teman, tapi gue akan menggunakan sekuat Wonder Kids teman-teman, yaitu usianya di bawah 22 tahun teman-teman. Dan sebelum kita lanjut teman-teman buat nge-push ratingnya teman-teman, kalian bisa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, bantu dan dukung gue untuk mencapai 1000 subscriber. Oke, sekarang kita langsung aja lihat teman-teman siapa aja sih Wonder Kid yang gue bawa untuk nge-push rating pada kali ini teman-teman, yaitu gue bawa penyerangnya ada Mbappe, di sebelah kiri ada Ansu Fati, ada Jadon Sancho teman-teman, dan ada Phil Foden di tengah bersama Rice. Dan untuk back kirinya yang pasti sudah ada Davies, terus ada Demiral, ada The Like, ada Bastoni, dan sebelah kanannya ada Alexander Arnold teman-teman, dan kipernya itu ada Gianluigi Donnarumma teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja gaskin untuk main di laga standar. Bisa ke Wonder Kid kita ini teman-teman, kita andalkan atau bisa memenangkan pertandingan. Oke, kita langsung aja masuk di dalam pencariannya teman-teman. Kali ini kita masih mencari lawannya. Oke, kita sudah dapat lawan teman-teman. Wow, 1452, sangat-sangat menakutkan. Aduh, Bastoni sakit cuy. Untung ada Ojan Kabak cuy. Ini juga pemain pengganti gue juga semuanya usia 22 teman-teman. Oke, ada Van Basten dan Rume di ujung tombaknya. Ini pemain tua melawan pemain muda ini teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk di dalam pertandingannya teman-teman. Dan buat kalian yang belum follow Instagram gue, kalian bisa follow dulu teman-teman. Kita bisa sharing-sharing seputar PES Mobile 2021 teman-teman. Dan buat kalian juga gue ingatkan sekali lagi, klik dulu tombol subscribe teman-teman, bantu dan dukung gue untuk mencapai 1000 subscriber. Oke, kita sudah masuk di dalam pertandingannya teman-teman. Oke. Dan ada Van Basten mulai teman-teman, ada Beckham kasih kepada Pirlo, langsung ngejek pada Van Basten. Aduh. Oke, dapat Davies dong. Oke, kita kasih ke Demiral. Kita bermain santuy ya teman-teman, main tiki-taka aja teman-teman. Oke, Alexander Arnold. Jangan mentang-mentang Mbappe di depan kita main long bolong, nggak boleh teman-teman. Karena ini bukan tipe pelatih yang long ball gaming. Oke, ada Ojan Kabak teman-teman. Gianluigi Donnarumma kasih kepada Demiral. Demiral kasih lagi teman-teman kepada Ansu Fati. Oke, dapat Ansu Fati berlari di sana. Aduh, masih bisa dicuri oleh Alexander Arnold. Rice kasih kepada Foden. Aduh, mau tergesek cuy, mau keluar. Oke, Rice. Jadon Sancho di sana, ada Foden shooting cantik sekali cuy, pojok aja, kita skip langsung. Oke, Wonder Kid kita unggul kali ini teman-teman dengan skor 1-0 melawan orang tua. Rume kasih kepada Van Basten. Van Basten masih bisa diselamatkan oleh Gianluigi Donnarumma, cantik sekali. Oke, Pirlo melakukan tendangan bebas, langsung disungkit saja. Skus, mau cantik, buang cuy, buang. Oke, Sancho kasih kepada, aduh ngelek cuy, aduh ngelek cuy. Oke, di sana ada Rume kasih lagi. Oke, dapat di sana Mbappe kasih kepada Jan Sancho. Sancho kasih lagi kepada Rice. Aduh, foul Skus. Oke, Kabak tarik dulu. Aduh. Oke, Donnarumma kasih pada Davies. Aduh, kok dilewatin cuy. Ah, itu oke, ada yang kena kartu kuning cuy. Yang pasti pemain dia lah. Van Basten terkena kartu kuning cuy. Oke, sana Skulls Van Basten kali ini. Oke, Skulls lagi memberikan. Oke, masih ada Ojan Kabak membuang bola kepada Jesus Sancho. Serangan balik teman-teman kali ini. Oke, Sancho kasih kepada, waduh itu satu kali sentuhan lagi cuy, bisa mendapatkan gol itu satu lawan satu si Mbappe Gaming. Awas. Oke, cantik dengan rumah. Oke, langsung aja kita
mulai build up lagi teman-teman dari bawah. Oke, sana Arnold kasih kepada Rice. Bolden membantu di sana, ada pergerakan dari Ansu Fati kasih kepada, aduh, masih bisa dicocol oleh Van Basten cuy. Oke, Ansu Fati kasih kepada Van Basten, melebar saja di sana, ada Davis yang berlari akselerasi teman-teman, kita tarik dulu. Oke, kita kasih kepada Poden kasih sana, di sana ada Rice membuka ruang kepada Ansu Fati, kasih lagi kepada Poden, aduh dapat Rice. Oke, kasih lagi kepada Rice di sana, aduh masih dapat pil Poden, shooting masih bisa diblok oleh, hati-hati serangan balik, diblok oleh Pandek teman-teman. Oke, kita build up lagi pelan-pelan teman-teman, jangan terburu-buru, jangan bermain long ball gaming teman-teman, karena itu bisa berbahaya untuk serangan baliknya teman-teman. Ingat itu ada Om Rume teman-teman, itu kencang larinya dan bodinya juga sangat kuat ya teman-teman Rume. Oke, offset cuy, padahal cantik sekali sudah kerjasamanya antara pemain-pemain muda ini teman-teman. Wonderkid kita ini cantik sekali, padu sekali. Oke, Oliver kan di sana mulai teman-teman kasih kepada Pandek, Pirlo memberikan kepada Skos. Oke, dia tiki-taka juga teman-teman, hati-hati jangan terpancing buat maju, dan babak pertama telah habis, kita skor unggul 1-0 dan penguasaan bola kita unggul 67% teman-teman, sangat baik sekali dan menggunakan Wonderkid ini teman-teman. Oke, kita mulai lagi untuk babak keduanya. Bape kasih kepada Foden, di sana ada Rice, The Light, General. Oke, kasih di sana ada pergerakan dari Ansu Fati, buka kepada Foden, kasih lagi Ansu Fati, di sana ada, aduh pandek aja nih teman-teman PR terakhir ini. Oke, Rume awas hati-hati, kalah body hati-hati cuy. Oke, Ojan Kabak nih baik sekali teman-teman, walaupun dia silver ball tapi bodinya kuat. Ojan Kabak nih, nanti di hari Senin bakal ada klub selection Liverpool, nggak tahu ada Ojan Kabak apa enggak, gue nggak belum merhatikan teman-teman. Oke, penbat hati-hati, dia melakukan terobosan, kita jaga aja. Aduh, wih, cantik sekali penyelamatan dari Babang Donnarumma, sudah berapa kali cuy dia melakukan save. Oke, di sana Davis, kita, aduh, cantik sekali Donnarumma ya, langsung kita membangun serangan di sana, ada Ansu Fati sendirian berdiri teman-teman, kasih kepada Foden langsung kasih kepada Babang Bape kasih kepada Ansu Fati. Oke, which. Oke, kita melebar. Aduh, masih ada Robertson. Oke, di sana kita dapat. Oke, cantik. Ada Davis. Kasih. Kita harus bermain agak hati-hati teman-temannya, karena serangan baliknya sangat berbahaya nih. Kalau long ball gaming aja ini bisa berbahaya. Oke, Van Basten kasih lagi teman-teman kepada Rumi. Di sana ada pergerakan dari Van Basten, masih gila. Luar biasa Ujan Kabak nih teman-teman. Gue baru dapat soalnya tadi. Gue tadi coba-coba ngeroll, siapa tahu dapat Owen teman-teman, ternyata Zong tidak dapat Owen, dapat Ojek, malah dapatnya Ozan Kabak dua kali. Oke, Bape kasih kepada Jesanto. Oke, masih Alexander Arnold. Oke, aduh sudah nggak bisa cuy kalau sudah begitu. Oke, out kita, langsung aja kita kasih kepada Rice. Di sana ada Ansu Fati, kita shooting saja masuk, itu cantik sekali tendangannya, berbalik arah cuy. Kita coba ganti dulu pemain teman-teman, gue mau memasukkan si Wonderkid, si Haaland teman-teman. Nah ini betul-betul Wonderkid teman-teman, Haaland nih. Kita bisa bermain long ball gaming teman-teman kok ada Haaland nih. Karena lari dan bodinya itu sudah nggak ada lawan teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai teman-teman. Skor adalah sekarang 2-0, di mana gol dicetak oleh Ansu Fati dan Foden. Phil Foden. Oke, awas hati-hati. Oke, Donnarumma masih bisa menyambutnya dengan baik. Di sana Demiral buka kepada Davis teman-teman. Gue kasih lagi ke Pulisic. Pulisic kasih lagi kepada Erling Haaland. Oke, oh, Foden. Oke, di sana ada Erling Haaland. Pulisic mendapatkan, dapat dong. Wih, tenaga baru nih cuy. Aduh, masih kalah cuy. Oke, Foden. Foden kasih kepada, di sana ada si bocil Erling Haaland. Bocil itu cuy, bocil-bocil gitu jangan diremehkan. Oke, langsung kita long ball gaming, di sana ada Erling Haaland, shooting. Aduh, terlalu deras cuy.
hampir saja skor menjadi 3-0. Oke, dapat polisi, cantik sekali pemotongannya teman-teman. Jadon Sancho kasih pada si bocil. Oke, di sana ada Jadon Sancho, shooting saja dan gol. Skor menjadi 3-0 teman-teman. Gak dikasih ampun sama pemain-pemain muda ini teman-teman. Oke, apakah dia bakal ngambek teman-teman dengan rating 1400? Seharusnya tidak boleh ngambek dong kalau kalah. Malu sama rating, bos. Eng-ing-eng. Apakah dia akan memulai teman-teman? Tidak ada pergerakan masih di sana, cuy. Oke teman-teman, mungkin dia sudah kabur teman-teman. Tidak melanjutkan lagi pertandingan yang seru banget tadi teman-teman. Dan wonderkid kita sudah unggul teman-teman, 3-0. Dan dia pas menit-menit akhir juga tadi dia langsung keluar teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video dari gue teman-teman. Kalian bisa like, comment, and subscribe. Dan bantu dukung gue untuk mencapai 1000 subscriber. Dan gue akhirin teman-teman, gue Bang Kiki, dan see you next video.